Guys, Pandu Gaming di sini menemukan game yang cocok banget untuk paunan, yaitu Poop Eating Simulator. Kita akan makan-makan poop. Let's go! Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat berada di dunia Pak Unat. Apa Pak Unat ini bukan dunianya Pak Unat? Kan dunianya Pak Unat tentang pup-pup juga kan. Kata Pak Unat gak pup kayak gini juga dong. Jadi ini dia dunia pup guys ya. Oh my, memang pohonnya. Janji gak uwe Pak Unat ya. Janji gak uwe. Lihat tuh gedung-gedungnya. Ada pup yang warna-warni. Ini kocak, bayangkan. Apa ponet-ponet merasa biasa aja. Bener-bener deh Pak Unat ini. Pada Gaming akan coba reset karakter. Pada Gaming gak mampu guys ya. Pada Gaming pengen pakai masker coy. Nah ini dia maskernya guys. Masker Sony. Keren kan Pak Unat? Masker tahun 2022 nih Pak. Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini untuk memainkan game Poop. Aduh, Pada Gaming nyebutnya aja kayak pengen uwe gitu ya. Gak usah lebay kata Pak. Iya Pak. Jadi kita akan memainkan game Poop Eating Simulator. Jadi kita akan makan-makanan poop gitu guys ya. Bayangkan apa faedah gitu kan, memainkan game seperti ini. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Oh, ini dia poop-nya. Bahkan rumput aja sampai hilang, jangan didorong Pandu Gimi, bener-bener dah. Kalian lihat guys ya, setiap dimana ada poop, rumputnya langsung meninggoy semua, kocak. Itu pupnya Pak Unat. Ih, langsung dimamam sama Pak Unat. Pak Unat. Aduh, padahal cuma video game doang kocak. Pada Gaming kayak pengen gitu lah guys ya. Dan sebelum kita lanjutkan episode kali ini, Pada Gaming mohon maaf banget jika kalian sedang makan, jika kalian merasa tidak nyaman nonton video kali ini. Pandu Gaming memohon maaf yang sebesar-besarnya guys ya. Wow, di sana ada raksasa guys. Ternyata pupup ini berasal dari raksasa itu ya. Enggak guys, jadi di sini guys, kalau kita makan pupnya, ya makan pupnya, kita bisa jadi besar gitu guys ya. Tuh kan Pada Gaming langsung jadi besar. Kita coba makan lagi. Nyam. Oh, sangat menjijikan banget. Mohon maaf lagi kepada kalian semua yang merasa kagak nyaman nonton video kali ini guys ya. Ini demi Pak Unat nih, soalnya dunia Pak Unat guys ya. Sekali-sekali apa mana gak ada hubungannya dengan Pak Unat. Akui aja Pak. Dan di sini ada pup raja, jangan diambil dulu dong ya. Udah diambil sama Pak Unat. Di sini ada pone pup, kita akan coba mengambilnya. Gak bisa kayaknya ya. Dan di sini lompatannya itu dua kali guys, dan saat yang kedua akan mengeluarkan kentut gitu ya. Kocak gaming. Dan di sini ada pasir pup, kita memakannya. Nyam. Kalau pasir pup sih nggak terlalu gimana ya. Dan ini malah kayak es krim guys ya, kita akan coba mengambilnya. Dan di sini juga kita ambil, dan di bawah air juga ada guys ya. Ini pup ikan apa gitu kan, besar banget kocak. Banyak banget kotoran di bawah laut. Dan di sini kayak ada pohonnya gitu, kita akan coba mengambil pup yang berwarna kuning dan sangat-sangat bau ini guys ya. Kita ambil, dan di bawah sini juga kita akan ambil. Dan kalau kita zoom, ini petanya besar banget coy. Banyak daerah-daerah pup gitu ya. Di sini ada daerah lava. Sepertinya iblis yang pup di situ. Dan kalian lihat Pandu Gaming udah besar banget coy. Bayangkan. Oke, kita akan lanjut terus untuk memakan pup-pupnya. Padahal ngapain Pauna? Jangan-jangan Pauna tencok lagi. Ya ampun, iya. Jangan nafsu Pak, makanya jadi bulat badannya Pak Unat guys ya. Asli game ini absurd banget guys. Kita akan coba ambil lagi yang ini, ambil lagi. Kita nggak akan bilang makan guys ya, soalnya kayak agak gimana gitu. Kita bilang ambil aja. Dan ini apa nih, ada Dancing Kitty Disco. Tempat disco nih Pak. Let's go, kita disco di sini bersama si kucing Meong. Dan di sini ada Meong juga yang main drum gitu kan. Yay. Mari kita
berdansa. Malah joget kocak. Udah apa? Di sini ada apa nih? Ada akuarium sepertinya ada ikan-ikan lucu dan ada kerang bentuknya pup juga guys ya. Ayo Pak ikuti Pandu Gaming sini Pak. Kita akan mendaki. Pandu Gaming penasaran dengan pup yang ada di daerah lava. Oh ini dia guys ya, kita akan ambil. Dan apakah ini juga guys? Oke, sepertinya bukan, tapi bentuknya kayak pup gitu. Ayo Pak, bisa enggak? Jatuh-jatuh mulu kocak. Berusaha Baunat. Ayo lewat sebelah sini Pak. Nih lewat sini lah, lompat 2 kali. Masa gitu aja kagak bisa. Nah di sini ada 1, kita ambil. Dan di mana lagi ya? Pupnya sedikit banget di daerah lava ini Pak. Oh itu dia Pak, kita akan mengambilnya. Milikku. Ya ampun, malah rebutan gitu kan. Gak ada alak banget, rebutan pup. Dan di sebelah situ daerah apa ya? Wow, ada raksasa besar banget guys. Pandu Gaming masih terlalu kecil nih. Ayo Pak sini Pak, naik sini Pak. Kita akan coba pindah. Wow, ternyata di sini tempat area bersalju guys ya. Apakah di sini ada pupnya? Oh itu ada pup guys, kita akan mengambilnya. Ini milikku Bakon. Nah kita mamam lagi. Ya ampun, kita ambil guys ya. Nah ini juga kita ambil. Dan di sini ada manusia salju pup. Jangan diambil dong Pak. Dan di sini ada pup purba guys ya, kita akan ambil. Rebutan. Pada game jadi besar, kita akan injak-injak Paunat guys ya. Rasakan ini. Meninggoy kabarat. Kita kentutin sekalian nih. Paunat encok dong. Jangan injak kami. Iya. Dan pada kenapa malah jalan di tempat nih Pak? Habis entek ya, ternyata nge-lag Paunat. Wow. Di situ bentuk matarinya pup juga guys ya. Ini benar-benar dunia yang sangat-sangat aneh banget. Kita akan ambil semua pupnya. Bentar lu. Kepala kita jadi besar di sini guys. Oh gitu Paunat ya. Jadi setiap tempat itu guys memiliki kekuatannya masing-masing, kekuatan gitu. Contohnya di bagian salju ini membuat kepala kita jadi besar. Terus kalau di tempat awal itu membuat kita jadi tinggi guys. Kalau di tempat lava dan di air itu membuat kita jadi lebar kayak gini. Kocak gaming. Pandu Gaming baru nge nih game ini. Wow, cukup unik juga guys ya. Dan di situ ada Raja Pup. Kita akan mengambilnya. Dan ini dia, kita akan ambil. Dan mungkin Pandu Gaming skip aja. Kita lihat sebesar apa yang bisa kita buat kepalanya Pandu Gaming guys ya, menggunakan pup-pup ini. Sampai Pandu Gaming gak jadi skip videonya guys, karena kayaknya percuma deh. Soalnya badannya Pandu Gaming udah besar banget. Jadi ternyata poni ini juga akan membuat tubuh kita jadi lebar. Lihat nih, tubuhnya Pandu Gaming jadi lebar banget gitu kan. Dan sebagai contohnya adalah Paunat. Lihat tuh kepalanya Paunat guys, besar banget. Ya ampun, kayak bebek aja ya. Sini Pak, bandingkan dengan kepalanya Pandu Gaming. Lihat tuh perbandingannya kepalanya Pandu Gaming dan kepalanya Paunat yang terus-terusan makan pup es ini guys ya. Benar-benar sangat besar banget. Ayo Pak, kita akan coba kembali ke tempat awal. Dan jangan reset karakter ya Paunat ya. Kalau kita reset karakter, kita akan kembali jadi kecil lagi. Nah di tempat awal itu akan membuat kita jadi tinggi guys. Nah sekarang mari kita coba injak-injak semua pupnya. Sekarang udah nggak makan lagi ya. Dan ngomong-ngomong, badannya Pandu Gaming besar banget ya. Cuma pendek banget Pandu Gaming, kurang tinggi nih, nggak sesuai guys ya. Kita langsung injak-injak semua pupnya. Oh my mom, Pandu Gaming besar banget nih kocak kalau tinggi. Pandu Gaming nggak sabar untuk jadi lebih tinggi. Apakah ini benar untuk jadi tinggi Pak? Kayaknya nggak juga deh. Pandu Gaming malah kayak tambah lebar doang. Jangan-jangan pohon yang ini guys ya, atau jangan-jangan gedung yang itu. Oh iya, gedung mungkin Pak. Soalnya gedung ini kayak menjulang tinggi ke atas gitu guys ya. Oke, kita akan coba aja memakan gedung-gedung ini. Aku adalah Godzilla. Nyam 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 nyam. Yangin lagi. Nyam 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 nyam. Hancurkan semuanya Paunat. Paunat, siapa yang nge-lag nih kocak? Pandu Gaming atau Paunat? Sepertinya Paunat nge-lag lagi deh. Padahal dunianya Paunat sendiri gitu kan, tapi malah ngelek-ngelek mulu dari tadi. Nah ternyata bener banget guys, gedung ini membuat kita jadi tinggi tapi nggak melebar gitu guys ya. Lihat nih, udah sesuai kan, tapi kayaknya kurang deh guys ya. Dan di sini awalnya juga bentuk kepup kocak. Benar-benar unik banget. Lihat tuh gedung-gedungnya benar-benar jadi kecil banget guys ya. Langsung kita injak-injak aja. Boom 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 boom. Aku datang untuk menghancurkan gedung-gedung ini. Dan di situ ada yang lebih besar daripada Pandu Gaming, tapi kita akan coba kalahkan dia guys. Like video kali ini gak 10.000 like lebih. Dan itu dia Paunat. Gara-gara nge-like Paunat kembali jadi kecil lagi ya.
Pandu Gaming jadi besar nih, Pak. Ayo buruan, Pak. Kita injak gedungnya. Boom, 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 boom. Yangin lagi tendang. Boom, 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 boom. Keren banget. Tapi sayangnya kepalanya Pandu Gaming kecil, guys, ya. Nanti kita akan pergi ke tempat salju untuk membesarkan kepala. Jurus baling-baling. Yeah. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Lo, apa yang terjadi, guys? No. Ya ampun, Pandu Gaming keluar map, ya. Meninggoy kocak. Bayangkan, udah besar banget tadi Pandu Gaming. Ya ampun, asli sedih banget, kocak. Kepala udah jadi besar. Meninggoy jadi kecil lagi. Asli nyebelin. Kenapa semua ini harus terjadi? Dan ini dia, guys. Setelah Pandu Gaming memakan poop es, yang besar cuma kepalanya Pandu Gaming doang nih. Ternyata, guys, untuk membesarkan kepala, poopnya itu nggak sembarang juga rupanya, ya. Ternyata yang beku-beku gini doang, coy. Kalau poop es biasa kayak gini, itu akan membuat kita jadi lebar, guys, ya. Dan itu dia, paunat kepalanya, paunat mana, kocak. Malah kagak ada. Ayo, Pak, kita sambil jalan-jalan, Pak. Kita hancurkan lagi pohon ini. Dan sekarang kita akan pergi ke padang pasir. Di sini ada yang warna hijau, ada durinya gitu juga, guys. Oh, no. Darahnya pada gini berkurang di sini. Oh, ini kaktus poop, kocak. Bayangkan. Dan di sini juga ada piramida. Apakah kita bisa memakannya? Kayaknya nggak bisa, guys, ya. Paunat itu apaan, kocak? Kepalanya kagak ada dan badannya penuh dengan darah kabur. Dia akan memakan kita. No. Biasanya mereka suka nendang-nendang gitu. Please lah, menjauh dari Pandu Gaming. Dan apakah ini bisa dimakan? Kayaknya nggak bisa, guys, ya. Tapi di depannya situ ada yang warna ungu. Biarkan Pandu Gaming memakan, apa? Jangan dong. Ya ampun, udah dimakan sama paunat. Ngeselin banget dah. Dan di bawah situ ada yang warna-warni. Itu apa nih? Kita akan coba ambil. Enak. Pup rasa warna-warni. Dan di area sebelah sini hanya ada pohon-pohon. Dan di sini ada gedung-gedung gitu. Tapi yang udah hancur, jangan didorong Pandu Gaming ke playset lagi nih. Jangan lompat seharusnya Pandu Gaming. No. Jangan jatuh, please. Aman. Soalnya kalau lewat batas ini kita akan ninggoy lagi nih, guys, ya. Kita akan makan nyam-nyam. Dan di sini ada pup gedung yang akan membuat kita jadi lebih tinggi. Di sini ada meteor pup juga, kocak. Asli dah. Ini benar-benar dunia paling absurd yang pernah Pandu Gaming mainkan. Oh no, Pandu Gaming jatuh, guys. Pelan-pelan. Nah, ternyata bisa bangkit sendiri, ya. Dan di sini ada benteng gitu, guys. Benteng poop juga, ya. Apakah di atasnya kita bisa memakannya? Ayo lompat lebih tinggi lagi, Pandu Gaming. Sedikit lagi. Nah, ini dia. Ya, nggak bisa rupanya. Dan di sini ada awan juga. Kita akan makan awan poop. Dan di sini juga ada kuburan poop juga, guys, ya. Kita akan injak-injak. Di sini juga ada labu bentuknya kayak poop gitu. Dan di sini ada batu nisan juga bentuknya kayak poop juga. Kita akan injak-injak semuanya. Dan di area sebelah sini ada poop warna-warni. Sepertinya temanya dunia permen gitu deh, Pak, ya. Kata panas bentuknya seperti es krim gitu. Iya sih, cuman judul gamenya aja poop gitu kan. Jadi pada game udah nggak tergiur lagi nih. Dan di sini kita nggak bisa ngambil gitu. Tuh gimana nih saat kita ambil tuh kelewat doang, guys. Gimana caranya, panas, ya? Kayaknya nggak bisa diambil deh, Pak. Dan di sini ada daerah rawa-rawa, guys. Biasanya di sini banyak penyihirnya, ya. Penyihir poop juga nih. Ini asli keren banget sih menurut Pandu Gaming gamenya, guys, ya. Soalnya di sini pulaunya banyak banget. Kita bisa bersenang-senang di tempat ini. Keren pokoknya. Dan di sini ada Spider-Man, guys, ya. Spider-Man tanpa kepala. Bayangkan, oh no. Pandu Gaming ke playset. Semoga aja nggak kelempar. Aman. Ayo, Pandu, kita akan coba pergi ke area air agar tubuh kita jadi lebih besar lagi, guys, ya. Kita akan injak semua poop yang ada di dalam air ini. Sudah tercemar lah hutan ini, Paunet, ya. Udah tercemar dengan poop-poopnya, kocak. Pada jangan malah berak juga di situ dong. Ya ampun, ternyata semua ini adalah poopnya Paunet, guys, ya. Dan sekarang kita akan coba menghancurkan gedung-gedung lagi, guys, ya, agar lebih tinggi. Nah, di sini Pandu Gaming punya tipsnya nih, guys, agar lebih cepat, yaitu dengan cara mode helikopter. Jadi akan langsung injak semuanya. Oh no, Pandu Gaming terbang lagi. Jangan sampai terlempar terlalu jauh. Mode helikopter ini sangat berbahaya, guys, ya. Walaupun ini sangat efektif banget dalam memperbesar tubuh kita. Tuh, lihat, langsung hancur semua bangunannya, guys. Nah, kalian lihat, guys, cuma 5 menit doang Pandu Gaming menggunakan mode helikopter, guys. Pandu Gaming menjadi manusia poop terbesar di game ini. Paunat. Oh, itu dia Paunat, guys, ya. Masih kecil, Pak. Lebih besaran Pandu Gaming. Paunat juga menggunakan mode helikopter, guys, ya. Paunat
kagak ada kepalanya. Kalau pada Gaby masih ada nih kepalanya, masih aman guys ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaby dan Ponat memainkan game Dunia Pupa Una. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.